Bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau Iwan Bule meminta Presiden untuk menjamin pekerjaan mantan pelatih, wasit, juga pemain Timnas Indonesia. Pensiunan Jenderal Bintang 3 Kepolisian ini berharap seluruh awak Timnas tidak perlu pusing lagi untuk mencari pekerjaan. Ini disampaikan saat bertemu Presiden Jokowi Senin siang di Istana Merdeka Jakarta bersama Komite Eksekutif PSSI lain. Mohon Presiden supaya bisa memerintahkan pada menteri berkaitan dengan isi interest tersebut. Dan kami meminta kerjasama tambahan dengan pertama dengan Menteri Pariwisata berkaitan dengan destinasi pariwisata yang nanti akan disiapkan dengan infrastruktur bola, kemudian dengan Menteri Tenaga Kerja. Kami meminta ke beliau, mohon agar bisa para mantan pemain, mantan wasit, mantan pelatih bisa ada pekerjaan tetap nanti apabila mereka sudah purna berada di lingkungan persepak bolaan. Sehingga tidak seperti sekarang banyak yang memang hidupnya tidak pas lah gitu. Dan beliau menjadi perhatian tadi oleh beliau. Kemudian yang berikut masalah pembangunan kantor PSSI. Pekerjaan setelah mereka pensiun ini diharapkan bisa menghadirkan penghidupan yang layak. Iwan Bule pun menilai Presiden memberikan respon positif terhadap hal tersebut. Iwan juga meminta Jokowi untuk memberikan kantor PSSI, dan Jokowi pun mengarahkan permintaan Iwan Bule agar melakukan koordinasi dengan Menpora. Azizul Hakim, CPNN.